mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya resmikan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana gempa di Sulawesi Barat dan pelaksanaan impresian daerah di Provinsi Sulawesi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan bantuan dari Bapak Presiden, pembangunan berjalan dengan lancar. Dengan kondisi seperti ini luar biasa perubahannya. Untuk peralatannya alhamdulillah dari bantuan-bantuan dari berbagai, mulai dari pemerintah bahkan dari industri ada untuk menyumbangkan peralatan-peralatan yang digunakan khususnya untuk di teknik otomotif. Siswanya itu sangat mengharapkan adalah perubahan seperti itu dari segi pemerataan sistem pendidikan ataupun perkembangan sehingga mereka-mereka setelah keluar dari SMK itu bisa tersalurkan untuk jadi tenaga kerja seperti itu. Itu harapannya. Dengan dibangunnya jalan ini sangat berguna bagi masyarakat di sini, Pak. Kalau ke Mamuju masyarakat sini cukup lama karena jalannya jalan tanah, kalau hujan sering juga berlumpur. Terkadang mereka kalau sudah kayak gitu, mereka malas untuk berjalan ke kota. Tapi kalau sekarang dengan kondisi sudah bagus ini, mereka lebih sering aktivitasnya ke kota. Sampai dengan 1-2 jam bisa sudah sampai mereka di kota Mamuju. Ya bersyukur, berterima kasih sama yang membangun jalanan. Karena melewatinya jalan ini senang, cepat sampai di tujuan, lancar.